kedua yang sudah dilakukan operasi Debri Demang namanya. Debri Demang ini operasi pemeriksaan luka, pengangkatan jaringan-jaringan yang mati, kemudian mengurangi, tujuannya mengurangi peradangan sehingga nanti diharapkan kurang lebih dalam waktu 3 minggu itu lukanya sudah berangsur membaik. Kalau mereka bisa bertahan ya di masa-masa kritis sekarang ini. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.